Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan rukun Islam. Kita wajib melaksanakan ibadat zakat ini yang merupakan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasa, zakat bermaksud subur dan berkembang. Pada syarak, zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu kepada asnaf ataupun kumpulan yang tertentu. Sebenarnya zakat ini berkaitan dengan harta, ia mampu untuk menyuburkan dan menyucikan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada harta mereka, khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai suatu sedekah, tutahhiruhum, yang boleh membersihkan mereka, wa yuzakkihim biha, dan juga menyucikan mereka. Bagaimana zakat boleh menyuburkan harta? Kalau ikut logik kita, ada duit sebanyak RM20,000, kena keluarkan 2.5%, maknanya duit kita akan berkurang. Bagaimana kita boleh kata berkurang itu sebagai kesuburan? Begini, sekiranya kita cukup nisab, cukup syarat haul, sekiranya kita mengeluarkan zakat sebahagian daripada harta kita itu, maka orang-orang miskin yang menerima zakat, asnaf yang menerima zakat, mereka akan mendoakan kita, doa kepada Allah Ta'ala supaya disuburkan lagi harta kita. Hati mereka tidak akan dengki kepada orang-orang yang kaya. Dengan makbulnya doa mereka yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan Allah jadikan kita semakin berusaha, Allah jadikan harta kita semakin berkembang, perniagaan menjadi elok, perniagaan menjadi untung, maka ia akan menyuburkan harta kita. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada harta kita itu sebahagiannya adalah milik orang-orang miskin, milik orang-orang fakir. Maka di dalam Islam cukup indah dan cukup cantik sistem ekonomi. Orang yang kaya tidak akan melupakan orang yang miskin. Apabila orang miskin mendapat nikmat harta daripada zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya, mereka sudah tidak ada perasaan dengki, tidak ingin mencuri, tidak ingin merompak harta orang kaya. Maka keadilan sosial akan terjamin, maka manusia akan hidup aman damai, ekonomi menjadi berkembang, jenayah berkurang. Yang pentingnya adalah kita mengetahui berkaitan dengan harta kita itu, lebih-lebih lagi berkaitan dengan pendapatan dan gaji kita, itu telah difatwakan perlu untuk dikeluarkan zakat. Cari lembaga zakat Selangor, mudah saja, dalam laman web kita boleh layari di handphone kita, bahkan kalkulator dan kiraan zakat harta kita pun sudah disediakan. Dan pada hari ini semudah kita gunakan akaun kita, transfer duit dengan niat untuk membayar zakat, termasuk juga zakat fitrah. Ini dapat memudahkan pihak pengurusan lembaga zakat Selangor untuk mengagihkan kepada asnaf yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana ayat 60 daripada surah At-Taubah. Yang penting adalah kalau kita berniaga, ada sebahagian keuntungan itu untuk asnaf yang merupakan asnaf-asnaf zakat. Daripada pendapatan yang kita dapat, gaji, begitu juga dengan apa-apa sahaja harta yang masuk daripada keuntungan perniagaan atau pun dapat secara percuma, sebagai contoh harta pusaka, duit yang banyak, itu juga perlu dizakatkan. Ingat, zakat kita akan menyuburkan harta kita supaya perniagaannya semakin berkembang, hartanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita membayar zakat, dan pihak yang berautoriti untuk menerima zakat kita dan berperanan untuk mengagihkan dengan saksama, dengan adil dan juga telus adalah di negeri Selangor ini, Lembaga Zakat Selangor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.